Kami siang, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melantik pelaksana tugas Gubernur Bangka Belitung, Aceh, dan Gorontalo. PLT Gubernur Bangka Belitung akan dijabat Sekretaris Jenderal Kemendagri, Yuswandi Tumenggung. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo, sebagai PLT Gubernur Aceh. Sementara itu, PLT Gubernur Gorontalo dijabat oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Zuhdan Arif Fakhrullah. Ketiga gubernur di wilayah tersebut dinonaktifkan karena kembali mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2017.